model-model orang memasukkan adzakam atau sosis ilal fajr ke dalam apa? Ini ternyata ada banyak modelnya, ada beberapa pola-pola khusus, dan ini penting dipahami oleh kaum suami dan juga kaum istri, sehingga dalam menjalani rumah tangga ini bisa melahirkan keindahan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya yang berjudul kitab Syafaq Al-Atuj Fi Raqaq Al-Hujj. Ini adalah lanjutan dari perkataannya Al-Hindi sebelumnya. Qala Al-Hindi berkata, wa tadbir adapun pengaturan, pengelolaan, fil mujama'ati dalam penjimaan. Yakunu terjadi min daf'il a'dha'i, dari mendorong beberapa anggota tubuh, wa wat'iha dan menaruhnya, meletakkannya, meletakkan pada tempatnya. Jadi mengatur dalam urusan al-mujama'ah, rejima'ah, itu terjadi karena mendorong beberapa anggota tubuh dan meletakkan. Wasni'amaniha sedangkan menggunakan anggota-anggota tubuh. Fima yusta'amadu bihi pada tempat penggunaannya. Yakunu terjadi ada wajah ini pada dua aspek atau dua sisi, dua pola. Ahaduhuma adapun salah satu keduanya, ala harokatin berpola bergerak, wal akhru sedangkan yang lain ada sukunin berpola diam, tenang, antum. Jadi menggunakan anggota tubuh pada tempatnya itu ternyata ada dua pola. Ada yang polanya bergerak, ada yang polanya diam, tenang. Fa'amma a'malu harakati adapun perbuatan-perbuatan yang bergerak, fa'ala wajhaini dibagi menjadi dua macam. Ahaduhuma adapun salah satu keduanya, ulwi bersifat bagian atas, wal akharu dan yang lain sufla bersifat bagian bawah. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya bergerak-gerak atau menggerak-gerakkan itu ada bagian atas yang pertama, yang kedua adalah sifatnya bagian bawah. Apa yang dimaksud bagian atas dan bagian bawah itu? Fa'amal ulwi adapun bagian atas, falmu'alaqatu berpelukan, wattaqbilu kecupan, watta'udidu dan gigitan mesra atau penggigitan, warrahzu dan gerakannya al-mubadi, orang yang al-mubadi bersetuju. Paham ya? Wasufla sedangkan bagian bawah, artinya pergerakan yang bagian bawah. Falwala'u bil farji, falwala'u senang bernafsu, bil farji pada al-farj apem. Wajasuma dan menyentuh wilayah haulahu di sekitar al-farj, di sekitar apem ketika disentuh-sentuh, itu masuk bagian as-sufla. Wa kadzalika begitu juga as-suratu usar. Suami harus paham mana pergerakan bagian atas, mana pergerakan bagian bawah. Seperti itu. Paham ya? Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya, masih ngaji Syafaqul Atruj fi Raqaqil Hujj dengan model tematik. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.